Nah, untuk acara pada kali ini saya ada sebuah karangan ya, yaitu judulnya Siswa Teladan. Allahu Rabbir Alamina, Sallu ala Nabi Muhammad. Terima kasih ya. Ma'ala salamati amani Bye.
sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi atau belum? Nabi kepada kita agar kehidupan yang kita jalankan saat ini berada pada jalur yang benar, yakni menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mulai jam 8. Telur yang keluar malah kamu. Sekali lagi Bapak sampaikan terima kasih kepada anak-anakku dan guru-guru semua di acara kita sama ini. Jalan terus. Juga adalah. Oleh karenanya lewat peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia ini, mari kita berikan dan kita semangat kembali. Yang kemarin kita sudah lama diliburkan karena ada corona. Alhamdulillah sekarang sekolah sudah terbuka luas, terbuka lebar dan bisa belajar sebagaimana mestinya. Mudah-mudahan kita dengan keadaan yang baik dan mendapatkan ilmu yang manfaat. Bagaimana ilmu itu bisa manfaat? Yang pertama adalah harus hormat kepada guru. Tidak boleh tidak hormat kepada guru. Kalau kalian tidak berhormat kepada guru, yang pembelajaran di Yayasan Kita Nusantara, ya. Nah, untuk acara pada kali ini saya ada sebuah karangan, ya, yaitu judulnya Siswa Teladan. Untuk guru hadirah, mohon untuk kesediaannya naik ke atas pentas. Nanti kita akan menyanyikan sebuah selawat untuk guru-guru kita, yaitu yang berjudul dengan Syekhona. Karena tidak ada kemuliaan, tidak ada ilmu yang bisa